Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan pembicara di acara online scientific meeting POGI Jawa Barat yang bertema Seberapa Penting Vitamin D dan Nutrisi untuk Ibu Hamil. Dan acara pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Gracia Parmindo. Perkenalkanlah, saya Johanna Sharon yang akan memandu acara online scientific meeting pada pagi hari ini. Para hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul dan bersilaturahmi walaupun secara virtual. Dan tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap bergerak secara kreatif dan produktif dengan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah dengan melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan tema Seberapa Penting Vitamin D dan Nutrisi untuk Ibu Hamil. Sebelum kita memasuki inti acara hari ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua POGI Jawa Barat, Dr. R.M. Sony Sasotya, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Kepada Dr. Sony, kami persilahkan. Terima kasih, pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul meskipun dalam online untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh POGI Jabar bekerja sama dengan Gracia Parmindo. Sejawat sekalian, ada dua pembicara yang akan menyampaikan, yaitu para pakar. Yang pertama akan Profesor Dr. Johannes C. Mose, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kemudian Profesor Dr. Noriono Wibowo, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Yang kedua pakar ini sudah tidak asing lagi di antara kita yang merupakan pembicara baik itu nasional atau internasional. Acara ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sejawat sekalian, terutama di masa pandemi ini di mana kesehatan ibu hamil sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam menjalani kehamilannya. Mudah-mudahan webinar ini dapat bermanfaat bagi sejawat sekalian untuk memberikan pelayanan pada ibu hamil ataupun nifas. Demikian, selamat mengikuti webinar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Sony yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang saya hormati, kini tibalah kita di inti acara pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi online scientific meeting sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang akan dipandu oleh Dr. Dr. Muhammad Alamsyah Aziz, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan
konsultan intensive care, magister kesehatan selaku moderator. Tidak lupa saya ingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya melalui feature chat di bawah ini, dan di akhir acara akan diumumkan pemenang door prize persembahan dari Gracia Parmindo. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara online scientific meeting pada pagi hari ini dari awal hingga akhir acara. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada Dr. Alam selaku moderator. Kepada Dr. Alam, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, para senior, para sejawat, dimanapun para sejawat berada. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang cerah kalau di Bandung ini, mudah-mudahan kemudian terima kasih kepada Pogi Jawa Barat yang sudah memfasilitasi acara ini beserta dengan sponsor Gracia Farmindo. Dan kita sangat bangga sekali bahwa pada pagi hari ini ya, dua orang guru besar kita sudah hadir, Prof. Johannes C. Mose dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan Prof. Noroyono Wibowo dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Prof. Yopi ya, untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Materi Prof. Yopi yang akan disampaikan pada pagi hari ini berjudul Fetal Programming dan Nutrisi pada Ibu Hamil. Tentunya ini sangat berguna untuk kita semua. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Halo, bisa dengar suara saya? Sudah terdengar, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih Dr. Alam sebagai moderator dan para penonton sekalian. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kembang lagi lah ini topik lama ya. Cerita mengenai fetal programming dan nutrisi selama kehamilan. Bicara mengenai fetal programming, selalu kita harus kembali pada tokoh yang sentral ini, ya, Profesor David James, Father of Barker, ya. Dia meninggal 2013, 78 tahun yang lalu, ya, dan dia mengemukakan bahwa nutrisi yang jelek pada awal kehamilan atau dalam masa setelah lahir, termasuk prenatal, yang bisa dilihat dari berat bayi waktu lahir, itu akan meningkatkan susceptibility, ada kemungkinan terjadinya sindroma metabolik pada masa dewasa, termasuk obesitas, diabetes mellitus, insulin sensitivity, yaitu POC, ya, polycystic ovaries yang banyak kita kenal saat ini, hypertension, hiperlipidemia, dan komplikasi coronary heart disease termasuk stroke. Setelah beliau banyak publikasi yang disampaikan terkait dengan masalah ini dan membenarkan hipotesis beliau. Ya. Nah ini sebagai contoh tahun 1999, 5 tahun kemudian ada tulisan di New Zealand Journal, ya, New Zealand yang mengatakan bahwa Parker ini menyampaikannya tahun 1994. Nutrisi yang buruk, kesehatan dan perkembangan dari wanita dan remaja putri merupakan sumber dari tingginya angka kematian penyakit jantung pembuluh darah pada generasi berikutnya.
Hipotesis ini mempunyai dua elemen penting, yaitu karakteristik antropometrik dari bayi baru lahir, pertama berat badan, lingkar kepala, indeks ponderal, yaitu berat badan dibagi panjang badan pangkat 3, panjang badan, berat plasenta, itu berkorelasi dengan kematian kardiovaskular di kemudian hari dan penyakit lainnya. Perbedaan antropometrik di antara bayi ini tergantung pada perbedaan asupan nutrisi janin selama kehamilan dan pada saat trimester terjadinya. Mekanismenya ini standar tidak berubah sejak dikemukakan oleh Parker, dimulai dari ekspresi gen yang mengalami insult atau gangguan oleh karena milieu endokrin yang jelek, dan nutrisi yang jelek, dan vaskularisasi plasenta yang kurang baik akan menyebabkan adaptasi dari janin dan plasenta terhadap perubahan-perubahan ini berupa pengurangan jumlah sel dan tipe selnya yang mengalami pengurangan. Organ juga strukturnya berubah, begitu juga hormon dan metabolic syndrome yang nanti akan berdampak di kemudian hari. Pada tahun 2017 kemarin masih juga belum bosan-bosannya ditemukan masalah ini, ya, yang dimulai selalu dari cerita yang sama tentang apa itu fetal programming, ya, yaitu akibat nutrisi yang kurang selama kehamilan, baik disebabkan oleh karena komposisi ibu menjelang kehamilan, intake dari yang nutrisi yang kurang, gangguan aliran darah plasenta, plasenta transfernya, dan juga tentu saja fetal genome, ini akan menyebabkan terjadinya adaptasi dari janin terhadap perubahan nutrisi ini. Terjadi hipoksemia, ya, pendistribusian aliran darah ke arah organ-organ yang penting, ya, perubahan metabolik, ya, baik pada asam amino, laktat, dan glukosa, perubahan pada hormon kortisol, insulin, dan growth hormon terutama yang membuat apa yang disebut fetal programming ini. Lebih kompleks disampaikan bahwa perubahan itu bisa terjadi pada di rahim, ya, berupa aliran darah, hipoksia, nutrisi janin yang kurang, ibu, ya, menyebabkan oksidatif stres dan gangguan pada trofoblas invasi pada plasenta. Dan kita tahu kalau ini nantinya akan berakhir ke preeklamsi dan seterusnya, tapi apa yang terjadi di plasenta itu adalah perubahan metabolik, angiogenik, ya, perubahan hormon, ya, kortisol yang meningkat, dan semuanya akan menyebabkan terjadinya adaptasi dalam perkembangan janin selanjutnya, ya, makronutrien dan preeklamsi, prematur, IGR, low birth weight baby, stunting ini awalnya dari masalah ini, ya. Nah, apa yang terjadi di organ liver, kita terlihat jadi gluconeogenesis yang meningkat, lipid metabolisme menurun, pankreas juga mengalami gangguan sel-selnya, dan juga otot, ya, dan ini akan beralih atau berujung pada terbentuknya hiperlipidemia dan diabetes, ya. Kortisol yang meningkat, ginjal, nefronnya yang berkurang, vaskularisasi yang berkurang menyebabkan terjadinya kelainan pada ginjal tentunya, kemudian hari menyebabkan hipertensi. Juga otot-otot jantung mengalami perubahan sel-selnya dan semuanya berujung pada kelainan jantung kemudian hari. Juga dikemukakan dari tahun 2009 bahwa nutrisi yang jelek selama ibu dalam kehamilan ini akan menyebabkan meningkatnya gangguan postnatal yang berujung pada pemendekan dari telomer. Kita tahu telomer ini adalah ujung dari kromosom yang mengatur berbagai hal yang penting, ya, terutama masalah sampai pada kematian dan usia, ya. Nutrisi yang jelek akan menyebabkan terjadinya gangguan postnatal yang menyebabkan terjadinya kerusakan DNA dan perbaikannya, oksidatif dan nitrosatif stress, oksidatif defense capacity dari jantung, ya. Dan kembali lagi ada dua hal penting sebagai contohnya adalah insult yang terjadi di selama kehamilan, nutrisi yang jelek, ya.
insufisiensi plasenta, maternal anemia, kalori yang kurang, ya, yang akan melahirkan bayi dengan low birth weight, BBLR, ditambah dengan insult yang kedua, trauma yang kedua yaitu postnatal excess atau makanan yang berlebihan, ya, kecap grup yang berlebihan, berat badan bayi bertambah, tapi yang bertambah adalah jaringan lemaknya. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan tadi yang mengganggu usia, obesitas, chronic disease, diabetes mellitus. Ya. Jadi intinya, selama kehamilan akibat kurang gizi dan campur dengan polutan, ya, zat-zat beracun, alkohol, merokok, stres, faktor lingkungan, akan menyebabkan janin beradaptasi dan kita akan melihat janin dengan pertumbuhan janin yang terhambat, LGR, jumlah dan fungsi sel-nya berkurang, ukuran organ dan plasentanya yang kecil, kekurangan kalori dan energi, akan melahirkan bayi dengan BBLR, ya, stunting yang kecil dan pendek, dan apabila insult yang kedua, ini yang pertama, yang kedua makanan berlebihan, menyebabkan kecap grup yang berlebihan, terjadilah kegemukan yang pada waktu dewasa menjadi sindroma metabolik, kegemukan, diabetes mellitus, hipertensi, kardiovaskular disease, sampai ke stroke. Ini adalah gambaran yang diulang-ulang yang sangat terkenal dari Ricardo White tahun 2011. Dia melihat bahwa interaksi gen dengan nutrisi janin, ya, dan juga infeksi serta epigenetik akan mempengaruhi jangka pendek perkembangan otak, tulang dan otot, kemudian metabolik yang menyebabkan gangguan kognitif, imunitas, locomotion, ya, kemampuan kerja dan energi, insulin resisten, kita akan melahirkan atau menurunkan generasi yang gagal di sekolah, edukasi yang rendah, intaknya rendah tentunya, mudah kena infeksi, stunting, ya, pendapatan rendah, kemukan, diabetes, heart disease, ya, hipertensi, stroke, dan seterusnya. Ya. Jadi sangat sudah lama disampaikan bahwa plasenta ini sangat besar dan ukuran plasenta berhubungan dengan nutrisi. Dan kita lihat bahwa plasenta yang tipis bisa menyebabkan sudden death, cardiac death. Besar plasenta yang kurang, heart failure. Plasenta yang kecil atau yang besar, coronary heart disease, hipertensi. Ini semuanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan besar atau kecilnya plasenta. Dan inilah kita sudah tahu, ya, Thomas Alva Edison, Doctor of the Future, will no longer treat the human frame with drug, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Lebih mundur kita lihat tahun sebelum Masehi, our food should be our medicine, and our medicine should be our food, atau lebih populer disebutkan, let food be your medicine, and medicine be your food. Kita tahu bahwa nutrisi sangat berkontribusi pada dogma sentral ini, ya, perubahan dari DNA, RNA, protein, dan metabolik. Dan pengaruh nutrisi inilah yang akan menyebabkan fetal programming ini. Sel cycle-nya, sel diferensiasi, apoptosis, inflamasi, dan menyebabkan pelepasan hormon dan metabolik. Kita mengenal ada istilah yang sekarang disebut nutrigenomik. Nutrigenomik itu pengaruh dari nutrien ke arah gen, ya. Jadi nutrisi berpengaruh menyebabkan terjadi perubahan pada gen ini, dan nutrigenetik itu bahwa gen akan mempengaruhi DNA sequence dan seterusnya, sehingga tentu saja akan berperan fenotipnya pada prevalence atau preference-nya, jadi kecenderungannya pada nutrisi-nutrisi tertentu. Seperti dikemukakan bahwa Hippocrates juga, all disease begins in the gut. Ya. We are what we eat. Ya. Nutrisi akan berpengaruh pada peristiwa genetik, mulai dari DNA metilasi, histon modifikasi, dan microRNA pada proses translasi menjadi protein. Kita mengenal istilah epigenetik modifikasi, di mana nutrisi ini
faktor lingkungan ya akan berpengaruh pada gen ya yang baik berupa metilasi DNA, histon modifikasi atau small non-coding RNA ya, akan menyebabkan generasi yang terdampak ya karena yang disebut nutrigenomik ini. Dan ini faktor lingkungan, alkohol, polutan, stres dan seterusnya. Ini juga gambar yang berulang-ulang disampaikan di mana faktor nutrisi, ya, exercise, lifestyle, prenatal exposure, polutan, chemical, socioeconomic akan menyebabkan terjadinya perubahan, ya, metilasi DNA, modifikasi histon dan coding microRNA yang menyebabkan kemudian hari terjadinya berbagai macam penyakit tadi. Ya, diulang lagi bagaimana bagaimana terjadinya dari kromosom, ya, kemudian mengalami DNA metilasi dan oleh karena peristiwa genetik, dan histon asetilasi dan sampai terjadi microRNA yang bisa muncul pada generasi berikutnya tanpa terjadi perubahan struktur atau katakan susunan dari asam amino yang disebut berencana pengaruh genetik, ya, beda antara genetik dan epigenetik, ya, ini juga tadi. Dan kita lihat bahwa faktor-faktor DNA metilasi ini dipengaruhi oleh makanan, oleh physical activity, merokok, ya, nutrisi, ya, alkohol, berbagai macam polutan, faktor usia, stres dan seterusnya. Begitu juga metilasi dari atau DNA apa namanya histon modifikasi ini dipengaruhi oleh makanan dan seterusnya dan begitu juga mikroRNA-nya. Ya, kita melihat bahwa nutrisional berperan ya untuk mempengaruhi proses-proses metilasi ini, asetilasi maupun mikroRNA ya, kurkuma, kopra, grape, soya beans, dan green tea, ya, itu yang sama dan ini apa namanya publikasi yang terkenal dari Sarmila Center ini dari 2013 mengatakan bahwa epigallocatechin galat ini jenis stain pada soya beans, garlic, ya, tomat, lycopin, juga watercress, ya, kurkumin, cabbage, red grape ini akan mempengaruhi atau menghambat terjadinya proses metilasi dari DNA dan juga histon asetilasi, ya, dari baik berbagai macam nutrisi yang disebut phytochemical ini, ya, juga dia bisa menghambat proses terjadinya perubahan metilasi maupun asetilasi di mikroRNA sebelum terbentuk protein. Ya. Ini sudah disampaikan berbagai macam nutrisi, ya, mulai dari vitamin, berbagai macam B6, B3, B6, B12, kolin, serin, glutathion, vitamin C, copper, magnesium, selenium yang juga menghambat proses metilasi yang akibat terjadinya kita mengenal istilah baru tentang epigenetic diet, epigenetik yang atau diet yang bisa mempengaruhi menghambat peristiwa atau proses terjadinya metilasi atau proses lingkungan epigenetik yang mempengaruhi nanti fenotip dari seseorang, ya. Isotiocyanat di brokoli, jenis stain soya bean, resveratrol, grapes dan sebagainya. Vitamin-vitamin berpengaruh, ya, menghambat terjadinya pestisida, bisphenol, dioksin yang pada fatty, bisphenol ini pada makanan plastik, merkuri yang kita tahu pada seafood dan lain-lain. Kita mengenal istilah nutrigenomik juga, di mana penyakit itu disebabkan oleh adanya oksidatif stress, metabolic stress, inflammation dan neurologic stress, ya, akibat perubahan dari metabolik, ya, yang sangat dipengaruhi oleh nutrisi, ya,
dia nutri, ini yang disebut nutri genomik, pengaruhnya pada epigenom, transkripsi. Kembali lagi diulang apa bedanya genomik dan genetik. Genomik itu adalah pengaruh nutrien pada ekspresi gen, ya, yang menyebabkan terjadinya mempengaruhi transkriptomik, proteomik, metabolomik untuk mempengaruhi keseimbangan kesehatan seseorang. Sedangkan nutri genetik itu adalah pengaruh gen pada nutrien, ya, yang tentunya menjadi spesifik oleh karena pengaruh atau ekspresi dari genetik. Ya. Ini dibahas beda antara nutri genomik dan nutri genetik tadi. Nah, ini pengaruh berbagai nutrien, C, E, D, folat, ya, niacin, zinc, manganese, selenium, besi, magnesium, yang perannya pada genomic stability, yang berpengaruh pada peristiwa-peristiwa ekspresi dari gen. Ya. Nah, itu cerita tentang fetal programming. Saya beralih pada masalah nutrisi masih tentunya, ya. Kita kenal unsur utama dari nutrisi itu makronutrien, karbohidrat, ya, lemak dan protein. Kita tahu berapa kebutuhan dari ini mikronutrien kembali, ya, baik dalam kehamilan maupun pada masa menyusui. Berbagai macam mikronutrien kita lihat kebutuhannya, ya. Baik terutama pada kehamilan, magnesium, sodium, potasium, ya, iron, zinc, ya, yodium, dan berbagai macam vitamin, ya. Dan manfaatnya atau sumber-sumbernya di susu, di sayur-sayuran, di brokoli, vitamin D, ini nanti Robo yang akan menjelaskan lebih luas, ya, magnesium, zinc, dan selenium. Nah, saya mencoba membicarakan beberapa karbohidrat, makronutrien dan mikronutrien yang masih berhubungan dengan fetal programming, ya. Makronutrien kembali lagi protein dengan hasil akhirnya berupa asam amino, lemak kita kenal ada lemak jenuh, tidak jenuh dan trans fat, karbohidrat berujung pada glukosa. Kita tahu bagaimana makronutrien ini fungsinya seperti apa, ya, lemak berfungsi seperti apa, termasuk melakukan beberapa macam vitamin, adek dan protein, ya. Kemudian kita juga sedikit mengetahui ada yang disebut lemak yang baik, lemak yang tidak baik, yaitu yang saturated, yang baik itu adalah yang non saturated, ya, buah-buahan yang dari hewani ini terutama banyak mengandung yang saturated fat. Sedangkan yang sangat buruk yaitu trans fat, yang berbagai macam atau sajian fast food yang kita kenal saat ini, ya. Trans fat, saturated fat, dan unsaturated fat. Nah, kita tentu saja akan konsentrasi pada unsaturated fat yang terutama polyunsaturated, ya. Selain kita juga tahu ada monounsaturated yang kurang baik di antara yang baik ini, ya. Yang kita harapkan tentu saja yang polyunsaturated yang banyak manfaatnya. Bukannya kita tidak memerlukan ini sangat kita perlu, tapi perbandingannya tidak boleh berlebihan. Lebih jauh kita tahu bahwa asam lemak itu kebagian tadi tidak jenuh-jenuh, yang tidak jenuh atau ganda itu polyunsaturated, sedangkan yang monounsaturated itu omega-9, yang tidak atau yang PUFA itu yang linoleic acid omega 6, sedangkan omega 3 ini yang disebut asam linolenat, ya, yang berujung pada DHA yang kita kenal, DHA dan ALA, sedangkan arachidonic ini yang lebih banyak vasokonstriksi, ya. Kalau arachidonic ke arah prostaglandin, tromboksan, prostasiklin ke arah proses inflamasi, sedangkan yang EPA dan DHA dari omega 3 itu akan menghambat asam arachidonic acid, ya, baik EPA maupun, sehingga kita tentu saja akan menganggap ini membutuhkan banyak, ya. Omega 3 menghasilkan antiinflamasi, meningkatkan serotonin dan asetilkolin, menetralkan radikal bebas.
komposisi yang ideal antara omega 6 dan omega 3 itu dari 1 dibanding 5 sampai 10 ya, ada yang 6 ada sampai 10 dibanding 1 ya. 1 ini omega 6, ini omega 3. Omega 3 fungsinya terutama pada lipid menurunkan triglycerida dan menyebabkan plak stabilisasi, pembuluh darah, menurunkan inflamasi, meningkatkan endothelial function dan seterusnya, platelet juga menurunkan agregasi dan seterusnya. Nah, ringkasnya kita memerlukan DHA dalam kehamilan yang bisa mencegah terjadinya FOS ini, preeclampsia, BBLR, PCT, preterm, PROM, KPD dan stres prenatal dan depresi persalinan. Ya. Kalau protein yang penting kita tahu ada 9 asam amino esensial yang tidak dihasilkan oleh tubuh, ya, dan juga kita perlu beda tahu tentang apa bedanya protein hewani dan nabati. Nah, hewani itu lebih lengkap asam amino esensial, 9, sedangkan nabati itu biasanya tidak lengkap, terutama yang di top fan, leucin, methionine, isoleucin. Ya. Mengandung banyak vitamin B12, vitamin D, ya, kalau kita mau dapatkan itu banyak di hewani justru. Ya. Tidak atau kurang kita dapati pada protein nabati. Mengandung lemak jenuh, ini kejelekannya. Sodium yang tinggi dan kolesterol kalau terlalu banyak hewani. Sedangkan yang nabati kurang lemak. Tidak jenuh atau lebih banyak mengandung lemak yang tidak jenuh, yang lemak yang baik ya, sedangkan rendah kolesterol dan sodium, tidak atau kurang mengandung serat dan antioksidan, tapi nabati justru kita banyak serat antioksidan, lebih banyak kalori kita makan ini, kita lebih bertenaga tentunya daripada nabati ya. Saya kira itu yang intinya, dan yang penting juga porsi. Kalau kita bagi piring ini atas bagian, katanya ya nasinya dikit aja, lalu ada protein daging di sana, buah-buahan dan vegetable adalah setengah 50% dari porsi makanan sebaiknya ya. Nah, seperti itu. Nah, mikronutrien macam-macam, asam folat yang kalau cerna waktu barangkali saya cepat saja bagaimana dia mencegah terjadinya neurologic defect, cacat bawaan, preeclampsia, PCT, yodium terutama mencegah abortus, UFD, stillbirth, stunting, kreatinisin, PCT, BBLR, kelainan saraf dan kesadaran dan kalsium terutama mencegah terjadinya osteopenia, parestesi, kejang otot, PCT, preterm preeclampsia. Besi kita tahu, walaupun kita pun tahu bahwa kelebihan besi bisa terjadi homosiderosis pada talasemi misalnya, hati-hati, zinc, ya, mencegah gangguan imunitas, aktus lama, preterm, serotinius, BBLR, hipertensi, kematian ibu dan seterusnya, selenium, ya, kreatinin, gangguan kognisi, kuprum, ya, membantu metabolisme besi, diperlukan kadar seimbang antara kuprum, zinc dan Fe, magnesium juga dan sama sangat berperan terutama pada nanti cerita banyak vitamin D, itu magnesium, kalsium akan banyak diungkit lagi oleh vitamin A ya, membantu proses pertumbuhan tulang dan sebagainya. B kompleks itu sangat besar peranannya ya. Vitamin C kita tahu dalam sebagai antioksidan. Nanti nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Singkatnya semua apa ini 12 barangkali ya mikronutrien yang saya tampilkan di sini berujung pada pencegahan preeclampsia, preterm, PCT, BBLR dan stunting. Nah, ini hubungannya atau kaitannya dengan apa namanya total programming selain fungsi-fungsi yang lain ya. Kalau bisa dibuatkan pohon malnutrisi yaitu akar dan buahnya, maka sebelum kelahiran pada masa plasenta kita lihat fetal programming itu dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh malnutrisi ibu, ekspresi gen, vaskularisasi plasenta, infeksi, stres oksidatif, hipoksia, tingginya kortisol, adaptasi epigenetik akan melahirkan bayi-bayi dengan bayi PCT dengan BBLR yang berujung pada stunting dengan berbagai macam
komplikasi-komplikasi postnatal. Nah, tentu saja nutrisi itu sangat luas manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Kita tahu bahwa sekarang semakin banyak terungkap peranan dari natural product ini untuk mencegah coronavirus. Ya. Banyak sekali ya kita lihat zat-zat aktifnya pada apa itu tomat, apel, ya anggur merah, brokoli, bawang merah, bawang putih, seledri, daun jarak, ini semuanya pernah dicoba ya, flavonoid yang berkaitan dengan antiinfeksi pada COVID ya. Berbagai macam publikasi ini April kemarin ya, bahwa Allium Porcium League ya, kemudian ini Licorice, Allium Sepa ya, ini bawang, ini bawang putih yang ini ya, tobacco, tomatoes dan sebagainya, ini lagi dalam percobaan, semuanya berusaha untuk mencari zat aktif yang bisa menjadi obat dari COVID ini. Dan yang berikutnya, saya tahu tadi sudah ingin menyinggung bahwa telomer akan sangat panjang pendeknya, telomer itu sangat dipengaruhi oleh status nutrisi, di mana pemendekan dari telomer yang ada pada ujung dari kromosom ini itu berujung pada cellular senescence dan instability ke arah usia, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik atau lingkungan dan lifestyle. Ya. Usia, lingkungan, rokok, stres, pengaruh gender, genetic background akan memendekkan telomer. Sedangkan nutrisi yang baik tentunya akan mempertahankan dan memanjang enzim telomerase untuk mempertahankan panjangnya dari telomer ini. Food intake yang menghindari alkohol dan terutama physical activity. Ya, ini lebih lanjut dibukakan berbagai macam proses asam folat yang memberi metilasi ke arah pemanjangan dari telomer, nikotinamid, ya, vitamin B3, zinc, magnesium, C dan E, omega 3, ya, polifenol, kurkumin, vitamin A, D, fiber, ini akan mencegah terjadinya proliferasi yang berujung pada pemendekan dan DNA, kerusakan DNA pada pemilihan dari telomer. Lebih ringkas, dikemukakan berbagai macam mikronutrien, vitamin D, manganese, kalsium, folat, B3, B-kompleks, sistin, zinc, copper, magnesium, selenium, glutathione, vitamin C yang berpengaruh pada panjang pendeknya telomer. Ada 5 strategi untuk mencegah pemendekan telomer. Pertama, konsentrasi pada makanan yang mengandung banyak serat, antioksidan, vitamin, fitonutrien, kemudian akan menyebabkan pemanjangan dari telomer. Jangan lupa physical activity, exercise, oxidative stress, dan inflamasi bisa dihambat. Kemudian konsentrasi pada makanan-makanan yang mengandung folat, bukan sintetik, bukan folic acid justru, ya, tapi makanan yang mengandung folat yang dianjurkan untuk pemanjangan telomer. Vitamin D, nanti Prof. akan menjelaskan bahwa telomer yang pendek pun bisa menjadi panjang dengan pengaruh dari vitamin D. Jaga stres dan cortisol level agar supaya tidak terjadi pemanjangan dari telomer. Ini secara ringkas 5 faktor, asam folat, vitamin D, exercise, makanan berserat, dan cegah stres agar supaya telomer kita tetap bisa panjang yang berkaitan dengan kesehatan dengan usia yang semakin lama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan menambah manfaat ya. What looks dark in the distance may brighten as you get closer. Kalau kita mau memberikan perhatian pada nutrisi, maka banyak hal yang bisa kita ungkapkan terkait dengan kesehatan kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada. Baik, terima kasih Prof. Yopi tadi sudah menyampaikan sangat komprehensif sekali kepada kita semua bagaimana pengaruh dari lingkungan, genetik, nutrisi, baik itu makronutrien, mikronutrien ya, terhadap fetal programming ini. Dan selanjutnya saya persilakan pada Prof. Bowo untuk menyampaikan materinya yang berjudul mengenai vitamin D dan nutrisi untuk ibu hamil. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih Dr. Alamsyah. Langsung aja ya, kan saya diberi judul untuk vitamin D pada ibu hamil itu. Kita tahu bahwa vitamin D ini fungsinya dulunya dikenalkan cuma untuk di daerah tulang ini aja ya. Tapi makin ke sini nampaknya hampir semua organ itu diafeksi oleh vitamin D gitu. Baik dimulai dari kulit, kemudian otot, kemudian fungsi imunnya, kemudian jantung, ginjal, hampir semua. Nggak ada satupun organ atau fungsi apa namanya organ maupun jaringan yang tidak membutuhkan atau tidak berhubungan dengan vitamin D. Begitu luar biasanya vitamin D ini. Cuman ada cuman ya. Kemudian orang mulai meneliti gitu. Bahwa kondisi di seluruh dunia itu kebanyakan adalah defisiensi gitu. Kalau vitamin D-nya defisiensi, kenapa orangnya nggak semuanya malfunction tuh atau mati semua gitu. Ini yang terus kemudian menjadikan perdebatan itu. Karena sejatinya fungsi dari vitamin D dan bagaimana dia bekerja dan kapan dia fungsinya bisa digantikan oleh yang lain itu yang menjadi permasalahan gitu. Nah, yang terus kemudian kita harus tahu itu ada beberapa catatan gitu ya. Misalnya gitu. Kalau di ileum dan di jenum ini gitu. Kalau kadar vitamin D-nya itu apa namanya? Kurang dari 85 nanomol gitu, maka absorpsinya nggak akan maksimum untuk absorpsi dari apa namanya kalsium gitu. Dan pada saat yang sama juga nanti pembentukan dari reseptor vitamin D-nya juga kurang. Demikian juga kalau kita berbicara tentang diabetes yang sudah juga diteliti banyak gitu. Kita lihat itu bahwa ternyata vitamin D ini akan memperbaiki insulin sensitivity. Tetapi ada permasalahannya bahwa vitamin D itu baru apa namanya bermanfaat kalau kadarnya nih bisa mencapai 75 nanomol atau kalau 75 itu kita bagi 2,5 sekitar 40-an gitu. Jadi kadar dari vitamin D di dalam kadang kita mengukurnya bukan 125 ya tapi 25 OHD-nya gitu. Ini sangat sangat mempengaruhi dari aktivitas vitamin D. Kita tahu bahwa vitamin D itu ada yang sebagian besar karena makanan, sebagian kecil itu dibentuk oleh apa namanya elongasi dari 7-dihidrokolesterol yang oleh pengaruh ultraviolet B ini terus kemudian menjadi vitamin D3. Kemudian vitamin D3 itu kemudian masuk ke dalam liver, dia akan dirubah oleh 25-hidroksilase menjadi kalsidiol. Kalau yang dari makanan kita tahu bahwa kalau dia dari plant atau dari tumbuh-tumbuhan dia dari ergo calciferol, sedangkan kalau dia dari hewan itu dapat dari calciferol. Nah nanti calcidiol inilah 25 OH ini yang kemudian akan menjadi pengukuran standar pengukuran di seluruh dunia karena relatif dia akan cukup stabil itu dan jumlahnya cukup. Sedangkan nanti kalsidiol ini melalui satu enzim di ginjal dia akan dirubah menjadi satu alfa hidroksilase menjadi kalsitriol jadi 125 OH dihidroksi kalsitriol. Nah nanti baru dia akan bekerja di seluruh tubuh mulai dari tulang,
kemudian juga di instetin, kemudian dia juga di paratiroid, tiroid, dan seterusnya. Nah, vitamin D itu ada yang bekerja secara langsung, terutama di intestin dan kidney, sedangkan kalau di tulang dia melalui vitamin D reseptor. Demikian juga di beberapa apa namanya organ reproduksi, hampir semuanya membutuhkan vitamin D reseptor. Sedangkan di paratiroid hormon, dia membutuhkan juga paratiroid hormon reseptor untuk bisa bekerja. Jadi memang mekanismenya agak tricky ya untuk vitamin D ini. Karena vitamin D juga kalau tidak dicukupi magnesium, dia juga tidak akan bekerja dengan baik dan benar. Kalau nanti juga albuminnya kurang juga tidak akan stabil. Dan kalau dia tidak cukup vitamin K2-nya, dia justru akan menjadi toksik karena vitamin D ini akan memberi dampak kalsium yang sangat tinggi. Yang kalsium itu kalau terlalu tinggi juga akan memberi getasnya tulang dan juga kemungkinan untuk terjadinya insult dari kalsium yang tentunya tidak baik buat buat semua jaringan juga. Nah, kemudian vitamin D ini baru dia akan bekerja sebagai prohormon kalau kadarnya tuh lebih dari 20 nanomol ini. Sedangkan kalau dia yang autokrin atau parakrin ini baru dia akan bekerja kalau kadarnya lebih dari 20 nanomol ini. Kemungkinan besar yang autokrin atau parakrin ini baru bekerja sekitar di kadar 100 nanomol atau di sekitar 50 nanogram per mililiter. Inilah yang menyebabkan mengapa vitamin D walaupun kita lihat di masyarakat itu sebagian besar defisiensi, tapi memberikan dampak yang beda-beda gitu. Karena tadi mekanisme kerja dari vitamin D itu sangat beragam gitu. Kita juga bisa lihat lagi di sini bagaimana vitamin D ini tadi yang saya sudah jelaskan, tetapi yang paling jelas di sini adalah bahwa absorpsi dan regulasi kalsium dan juga pengaturannya itu di tulang apabila baru adekuat kalau kadar vitamin D-nya adalah lebih dari 30 nanogram. Sedangkan pada sistem imun itu baru akan bekerja dan kemudian menghasilkan katalisidin yang cukup, beta defensin yang cukup, kemudian dia akan mengaktifkan makrofag dan melakukan diferensiasinya menjadi M1 maupun M2, itu kalau kadarnya lebih dari 40 nanogram. Sedangkan di otot, dia juga demikian juga akan memperbaiki performance otot agar tidak terjadi leg rest syndrome misalnya. Kemudian dia mampu melakukan kontraktilitas dengan baik. Maka dia juga membutuhkan kadar yang 40 nanogram per mililiter yang atau lebih. Demikian juga untuk mengurangi efek obesitas, agar meredam inflamasi yang terjadi di adipose tisu. Misalnya dia untuk meningkatkan kadar adiponektin dan menurunkan dari leptin dan PPR gamma. Ini suatu regulator dari inflamasi juga. Dan juga kemudian mengaktifkan kinerja dari insulin. Kita tahu bahwa tiap 5 internasional unit vitamin D akan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini juga membutuhkan kadar lagi di atas 40. Demikian juga tadi berhubungan dengan adipose tisu ini tentunya juga tentang insulin, maka dia juga membutuhkan kadar yang 40 nanogram. Inilah padahal nanti kita lihat penelitian ibu hamil di Jakarta tuh rendah banget gitu. Kemudian vitamin D ini akan disirkulasi akan diikat oleh vitamin D binding protein.
Dan vitamin D binding protein ini secara mandiri dia bisa bekerja sebagai akan mengaktifkan AMP, jadi antimikrobial peptide seperti katalisidin dan sebagainya. Kemudian vitamin D binding protein ini ternyata akan mengikat 85-90% dari vitamin D. Kemudian ini akan apa namanya berikatan dengan semua bentuk vitamin D, bukan cuma 25 OH saja, tapi juga bentuk-bentuk baik yang dari tanaman, dari apa namanya dari hewan maupun yang diproduksi seperti kalsidiol yang diproduksi oleh ultraviolet B gitu. Kemudian selain vitamin D binding protein ini juga nanti ada albumin di sini. Albumin ini akan mengikat sekitar 10-15% dari vitamin D dan dia sifatnya lower affinity. Nah, lower affinity ini dia akan menjadi penyumbang itu kalau nanti dibutuhkan vitamin D bebas yang diperlukan oleh apa namanya jaringan atau pada situasi tertentu. Sedangkan vitamin D yang bebas sendiri itu sangat rendah gitu. Bahan dari vitamin D seperti 25 OH itu hanya 0,4% gitu. Sedangkan 125 itu 0,03%, jadi kecil banget gitu sebetulnya yang free. Nah, yang dikatakan bioavailability ini adalah vitamin D bebas dan vitamin D yang berikatan dengan albumin ini. Jadi relatif kecil karena sebagian besar terikat dengan vitamin D binding protein. Nah, nanti di sini vitamin D binding protein ini sangat dipengaruhi oleh magnesium. Pada kadar magnesium yang cukup rendah, maka vitamin D binding protein ini relatif tidak mampu mengikat vitamin D dengan adekuat. Akibatnya apa? Maka kalau magnesiumnya kurang, otomatis dia akan membuat vitamin D-nya akan meningkat, dan ini karena vitamin D-nya meningkat, maka akan cepat dikeluarkan melalui ginjal dan feses. Akhirnya terjadilah kekurangan vitamin D. Jadi kompleksitas pengaturan vitamin D ini yang menyebabkan memang kinerja vitamin D walaupun kelihatannya secara penelitian in vitro itu luar biasa, tetapi pada dasarnya tricky gitu karena begitu banyak hal yang berhubungan dengan vitamin D. Nah, kita bisa lihat juga bahwa ternyata vitamin D ini di plasenta dia juga mempunyai enzim yang mengaktifkan dari 25 OHD menjadi 125 di OHD gitu. Yang ini nanti akan berhubungan dengan hampir semua proses dari kehamilan gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ini kita bisa lihat bahwa vitamin D reseptor tuh ada di semua organ di reproduksi, baik ovarium, desidua, plasenta, dan kemudian juga makrofag yang bersirkulasi di alat reproduksi, uterine natural killer cell, B cell, T cell, dan dendritic cell. Demikian juga CYP27B1 dan juga vitamin D sintesis ini akan terjadi di hampir semua organ reproduksi. Sehingga bisa kita lihat bahwa memang vitamin D ini sangat dibutuhkan oleh semua organ reproduksi itu. Kemudian vitamin D di dalam kehamilan juga akan memfasilitasi trofoblast, inflasi trofoblastnya, sehingga kalau dia kalsitriolnya cukup, dia akan mengaktifkan ERK dengan fosfarnya dan kemudian dia akan menginduksi ekaderin dan vimectin serta metalloprotein matriks metalloproteinase 2 dan 9 sehingga akan terjadi invasi yang adekuat. Inilah yang menjelaskan bahwa nanti
vitamin D akan berhubungan dengan keguguran berulang, kemudian juga berhubungan dengan preeklamsi, berhubungan dengan preterm dan sebagainya. Vitamin D ini dia kan tadi sudah saya katakan dia akan menginduksi desidualisasi. Kemudian dia juga bersama-sama melalui vitamin D reseptor dan kemudian juga CYP27B1 dan CYP24A1 dia akan menginduksi dan juga meregulasi pembentukan dari beta ACG, ACG terutama seluruhnya alfa dan beta. Kemudian dia juga meregulasi human placental lactogen dan pada awal kehamilan sebelum kehamilan dia juga menginduksi estradiol sehingga desidualisasinya akan adekuat. Demikian juga dia meregulasi progesteron. Nanti bersama-sama progesteron vitamin D ini akan bekerja sama luar biasa eratnya gitu. Pada saat yang bersamaan juga begitu terjadi fertilisasi, maka vitamin D ini akan menghambat dari pengeluaran sitokin oleh T helper 1 dan justru akan meningkatkan pengeluaran sitokin yang diproduksi oleh T helper 2. Dia juga akan meningkatkan ekspresi dari HOXA 10 sehingga waktu implantasi dari blastosis itu maka kemampuan diferensiasi dari mieloidnya akan menjadi optimal. Sayangnya dari penelitian yang kita kerjakan di Jakarta kekurangan vitamin D ini luar biasa gitu, hampir 100% gitu, 90-an% gitu. Disertai dengan kekurangan berbagai faktor mikronutrien lainnya. Nah, penelitian yang berhubungan dengan kelainan yang pertama adalah kita berhubungan dengan recurrent pregnancy loss. Ini sudah banyak penelitian yang menghubungkan kekurangan vitamin D dengan recurrent pregnancy loss. Ada yang studinya bersifat cross-sectional, ada yang bersifat kohort. Semuanya menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang cukup kuat antara kejadian recurrent pregnancy loss dengan defisiensi vitamin D ini. Kalau kita lihat bahwa pada fili dan desidua ternyata messenger RNA dari CYP27B1 ini lebih rendah pada yang mengalami recurrent pregnancy loss dibanding kontrol, juga dengan kegagalan kehamilan lainnya gitu. Demikian juga kalau dilihat vitamin D reseptornya baik di desidua maupun chorionic villi, ternyata pada recurrent pregnancy loss jauh lebih rendah dibanding pada kontrolnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ternyata vitamin D ini akan bekerja misalnya di desidua akan dengan terekspresinya CYP27B1, vitamin D reseptor dan CYP241, maka kecukupan vitamin D-nya akan dicukupi. Karena dia akan merubah dari 25 OH menjadi 125 di OH vitamin D3 atau kasitriolnya. Demikian juga nanti di sinciotrophoblast dan kemudian juga di villus dan juga di trophoblastic basement membrane ini. Jadi vitamin D ini akan bekerja secara sinergis di hampir semua jaringan baik desidua maupun trophoblast. Kemudian ada penelitian yang cukup menarik di American Journal of Reproduction tahun 2018 yang menunjukkan bahwa vitamin D deficiency itu sangat berhubungan dengan peningkatan antifosfolipid antibody. Kemudian juga akan berhubungan dengan peningkatan dari ANA, anti-nuclear antibody. Kemudian juga akan menunjukkan peningkatan dari anti-single-stranded DNA. Kemudian juga anti-TPO antibody. Serta peningkatan dari CD19 dan CD56 dan natural killer cell.
Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa memang keterhubungan antara recurrent pregnancy loss dengan kekurangan vitamin D ini cukup erat itu. Cuman kita sayangnya Obgyn ini selalu berpikir begitu ada keguguran ya diperiksa, kalau nggak TORS, heparin atau D-dimer gitu. Saya nggak tahu cara berpikirnya kenapa D-dimer ya. Nanti kalau mamanya kita berbicara tentang vitamin D ini juga dia akan berhubungan dengan sel mas. Sel mas itu adalah sel yang akan menghasilkan heparin. Dan kita tahu bahwa kita sering banget gitu mengobral heparin gitu. Padahal tubuh bisa membuat heparin sendiri melalui produksi yang dikerjakan oleh sel mas. Jadi sebetulnya ini menunjukkan bahwa secara teoritis keberadaan vitamin D ini sangat sangat dibutuhkan dari prakonsepsi bahkan. Nanti ini kita juga bisa dilihat dari sini bahwa dari antifosfolipid antibody kita bisa lihat pada normal vitamin D yang lebih dari 30 dibandingkan yang low vitamin D itu ternyata terjadi perbedaan yang signifikan. Sedangkan ANA demikian juga, antinuklear antigen, kita bisa lihat ANA-nya lebih kecil pada normal vitamin D dibanding yang vitamin D-nya rendah. Demikian juga tiroperoksidase antibody TPO ini kadar normal, pada kadar yang normal vitamin D-nya juga akan memberi kadar yang TPO yang lebih rendah. Ini yang tadi yang dari penjelasan yang diberikan. Vitamin D pada pada sistem imun itu juga akan menurunkan ini TH/17, kemudian juga menurunkan juga natural killer, dan kemudian juga tadi dia akan menurunkan antiphospholipid antibody, kemudian juga anti beta 2 glycoprotein. Dan walaupun dia meningkatkan complement inhibitor CD55, tapi dia akan menurunkan complement system secara keseluruhannya. Dia justru akan meningkatkan granulomerular GCSF, jadi granular colony stimulation factor, dan juga vascular endothelial growth factor ini. Jadi bisa kita bayangkan bahwa dari awal saja vitamin D ini sudah sangat dibutuhkan juga. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau kita sering menghadapi keguguran, boleh jadi salah satu itu kejadiannya karena kekurangan vitamin D ini. Nah, vitamin D ini ternyata juga dia akan menurunkan CSI ini, yang kemudian CSI ini kalau kita tahu dia akan menginduksi H2S. H2S ini akan menginduksi GLUT4, sehingga kalau GLUT4 yang nanti menurun, maka akan berpengaruh pada glukosa metabolisasi dan juga utilisasi dari glukosa. Nah, pemberian vitamin D ini akan menurunkan CSA dan kemudian otomatis menghambat penurunan dari CSA, otomatis dia akan juga menjaga GLUT4 ini agar tetap adekuat, sehingga kejadian untuk terjadinya gestasional diabetes menjadi terjaga. Ini berbagai penelitian yang menghubungkan kadar 25 OHD dengan kemungkinan untuk terjadinya gestasional diabetes. Kemudian pada wanita yang recurrent miscarriage ini ternyata juga seperti yang tadi saya katakan mempunyai kadar CYP27B1-nya yang memang lebih rendah dibanding yang pada wanita yang kadar vitamin D-nya adekuat. Kemudian pada preeklamsi ternyata vitamin D ini sangat berhubungan dengan satu pada inflamasi di tempat implantasi, karena vitamin D ini kalau kurang dia akan meningkatkan proinflamasi respon dan juga menurunkan aktivitas dari gen-gen yang mengkontrol
invasi dan plasentasi dari apa namanya pada saat awal kehamilan. Kemudian di stage 2 dari kehamilan kita tahu bahwa dari teori preeklamsi itu akan terjadi suatu vascular endothelial dysfunction, kemudian akan terjadi proteinuri yang disebabkan karena adanya vasospasme dari apa namanya glomerulus, dan juga adanya penurunan produksi dari VEGF-nya. Dan ini terbukti dari penelitian yang dikerjakan oleh seperti Yang, kemudian Rodriguez, dan Hal-Hali yang menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D sangat berhubungan dengan penurunan struktur dari vaskular serta elastisitas serta intima media apa namanya kegagalan meremodeling dari tunika intima media dari arteri spiralis. Kemudian kekurangan vitamin D juga akan meningkatkan blood pressure karena vitamin D ini sangat berhubungan dengan regulasi dari renin dan angiotensin, serta vitamin D juga sebagai antioksidan. Kalau dia kurang tentunya akan meningkatkan oxidative stress. Kemudian vitamin D yang kurang juga akan menurunkan apa namanya penurunan dari apa namanya vascular smooth muscle cell proliferation yang dengan meningkatnya VEGF gene transcription. Jadi di sini bisa apa secara baik apa namanya secara teori atau fisiologi vitamin D sangat berhubungan dengan kejadian preeklamsi. Dan ini dibuktikan dengan penelitian bahwa ternyata pada vitamin D itu dijumpai pada pasien-pasien yang mengalami preeklamsi kadarnya memang lebih kecil hampir sepertiganya gitu ya dibanding yang apa namanya vitamin D-nya normal. Kemudian vitamin D juga berhubungan dengan semakin rendah kadarnya ternyata sangat berhubungan dengan semakin beratnya preeklamsinya. Kemudian semakin defisiensi juga kemungkinan untuk terjadinya preeklamsi juga semakin besar gitu dari penelitian yang dikerjakan ini. Kemudian distribusinya juga demikian juga. Ternyata pada preeklamsi yang severe feature itu kadarnya berkisar antara 15 plus minus 8 nanogram per mililiter, sedangkan preeklamsi dengan severe feature itu sekitar 8,5 plus dengan min 8,5 dengan plus minus 2,7 nanogram per mililiter, sedangkan pada eklamsi lebih rendah lagi yaitu sekitar 5 plus minus 2,4. Jadi ini menunjukkan bahwa vitamin D dia hubungannya dengan preeklamsi sangat dose dependent gitu. Ini dari penelitian yang dikerjakan. Kemudian dari berbagai penelitian juga menunjukkan hal yang sama gitu. Dari banyak penelitian yang dikerjakan oleh Bornar, kemudian Atkar, kemudian Sadin, Bupali. Ini yang terakhir ini adalah yang Bupali yang tadi saya katakan. Ini Bupali ini meneliti di India gitu di tahun 2001 ini mendapatkan kadar yang seperti kita bisa dilihat 11 dibanding 31 kadar vitamin D-nya, sedangkan pada yang preeklamsi kadarnya hanya 11. Ini juga menunjukkan lagi bahwa vitamin D juga berhubungan, ini maaf tadi slide-nya kelompat itu pada yang gestasional diabetes, sangat berhubungan dengan negatif correlation dengan HOMA-IR. Semakin tinggi kadar vitamin D-nya, maka HOMA-IR-nya semakin rendah. Ini menunjukkan dengan R yang cukup kuat, yaitu minus 0,62,
dengan confidence interval antara minus 0,85 sampai minus 0,39. Ini dari meta-analisis yang dikerjakan yang menghubungkan antara HOMA IR pada kehamilan dengan kadar vitamin D. Kemudian berhubungan dengan preterm. Ternyata demikian juga gitu. Kadar vitamin D terutama pada trimester 2 dan trimester 3 itu sangat berhubungan dengan kadar preterm. Kita bisa lihat di sini pada dan ini juga berhubungan code by code seperti dose apa related gitu. Kita bisa lihat di sini pada wanita-wanita yang disuplementasi dengan hanya 400 international unit ini ternyata kadar apa namanya kemungkinan untuk terjadinya very preterm dan moderate preterm lebih besar gitu. Dibanding yang diberikan 2000 international unit apalagi dibanding dengan 4000 international unit. Pada kadar vitamin D yang adekuat yang lebih dari 50 nanogram per mililiter itu ternyata kemungkinan untuk terjadinya preterm turun sampai 46%. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa memang vitamin D ini pada kehamilan sangat dibutuhkan gitu. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau kadarnya lebih dari 40 yang saya katakan tadi lebih dari 40 nanogram mililiter maka kemungkinan apa namanya preterm-nya menjadi lebih kecil gitu dibanding pada wanita-wanita yang kadar vitamin D-nya kurang dari 40 nanogram per mililiter bahkan terutama yang pada very preterm itu biasanya kadarnya berkisar antara 20 nanogram per mililiter plus minus 8 nanogram mililiter. Ini juga menunjukkan bahwa suplementasi apa namanya tadi suplementasi dengan vitamin D ternyata juga apa namanya memberi selama kehamilan ini juga menunjukkan apa namanya efek proteksi untuk terjadinya preterm labor. Ini balik lagi tadi kalau apa namanya kadarnya mencapai lebih dari 40 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan untuk kejadian preterm. Kemudian preterm juga selain preterm, preeklamsi, recurrent pregnancy loss maupun apa namanya keguguran sendiri, ternyata vitamin D juga berhubungan dengan low birth weight maupun IUGR. Ini dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kadar vitamin D juga berhubungan dengan IUGR ini. Nah, ini terus kemudian ada pertanyaan kan pastinya. Kenapa dampak dari apa namanya kekurangan vitamin D ini bisa macam-macam gitu. Bisa preeklamsi, bisa apa namanya IUGR, bisa preterm, bisa juga recurrent pregnancy loss. Jawabannya sederhana saja. Jadi di dalam bidang nutrisi itu tidak ada single agent gitu. Dan saya rasa di hampir di seluruh semesta alam ini yang code by code yang betul-betul ahad atau yang cuman satu gitu faktornya ya cuman Tuhan. Sedangkan yang lainnya pasti nggak mungkin sendirian gitu. Karena nanti seperti yang saya katakan tadi vitamin D sangat berhubungan misalnya dengan magnesium, berhubungan dengan nanti pada waktu dia bersifat sebagai antioksidan, dia sangat membutuhkan juga berbagai antioksidan lainnya seperti zinc, seperti juga DHA, seperti juga folat dan seterusnya. Kemudian vitamin D bagaimana di apa namanya SARS-CoV-2 infection? Wah, ternyata ini juga seru lagi gitu. Jadi karena dia mampu menginduksi pembentukan katalisidin, salah satu antimikrobial peptide dan kolekasin, maka vitamin D ini ada kemungkinan gitu ya, dia menghambat viral entry sehingga otomatis kalau dia sebagai antimikrobial peptide maka dia bisa membunuh secara mungkin secara direct terhadap
virus SARS-CoV-2-nya. Kalau dia bisa menghambat viral entry, maka otomatis viral replication-nya apa namanya juga dihambat. Kemudian kita tahu juga vitamin D bekerja di mitokondrial, dia akan menghambat apa bukan menghambat, tapi dia akan mengenhance MSV, microbial virus replication. Karena kita tahu bahwa mitokondria itu juga punya satu sistem untuk mengcounter replikasi dari virus. Nah, kalau mitokondrianya bekerja baik, maka otomatis Fenton Hibernase-nya juga bekerja baik, maka oksidatif stresnya bisa dikendalikan. Dan kalau oksidatif stresnya bisa dikendalikan, otomatis pembentukan sitokain yang diakibatkan induksi dari mitokondria itu juga akan bisa dikendalikan. Maka otomatis sitokain storm-nya juga akan bisa dikendalikan. Pertanyaannya adalah berapa nih kadar vitamin D yang bisa untuk mengatasi infeksi SARS-CoV. Tapi sekali lagi, tidak mungkin vitamin D hanya sendirian gitu untuk mengatasi SARS-CoV-2 ini. Karena saya sudah katakan bahwa untuk mengatasi semua itu tidak bisa hanya satu jenis nutrisi, tapi harus nutrisi secara keseluruhan. Nanti akan kita bahas lagi. Dan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar vitamin D-nya, maka kemungkinan SARS-CoV-2 positivity rate-nya juga semakin rendah gitu. Dan ternyata kematian akibat dari SARS-CoV-2 ini sangat ditentukan oleh tapi kalau dari penelitian itu menunjukkan bahwa kadar vitamin 25 OHD-nya itu kalau berkisar antara 80 sama 100 ini mempunyai nilai proteksi yang luar biasa untuk mencegah kematian akibat SARS-CoV-2 ini. Ini bagaimana penjelasannya dari vitamin D terhadap kemungkinan untuk mencegah perburukan dari SARS-CoV-2. Tadi sudah saya katakan saya jelaskan ini salah satu penjelasan yang lebih komprehensif. Kemudian ini ada beberapa penelitian tentang bagaimana mencapai dosis yang optimal dari vitamin D. Ternyata kalau diberikan 400 internasional unit itu kayak garamin laut, nggak terlalu bermanfaat. Sedangkan kalau memberikan 2.000 baru akan sedikit bermanfaat, dan kalau diberikan 4.000 baru lebih bermanfaat. Ini kalau tidak terjadi misalnya seperti infeksi SARS-CoV-2. Pada infeksi SARS-CoV-2 kita tentu akan membutuhkan lebih tinggi lagi kadarnya. Bagaimana orang yang terus kemudian bertanya-tanya tentang toksisitas dari vitamin D? Ternyata toksisitasnya luar biasa sulitnya gitu. Karena dengan pemberian bahkan yang 100.000 internasional unit maupun 200.000 internasional unit per 2 minggu pun tidak ada menunjukkan dosis toksik. Ini ada case report terhadap satu orang yang berusia 42 itu dia baru diberikan dosis yang sangat sangat tinggi, yaitu antara 156.000 sampai 2.600.000 internasional unit vitamin D3 per hari baru menunjukkan suatu efek toksisitas. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa memang vitamin D ini cukup aman sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat di sini anjurannya di American Clinical Endocrinologist, ini anak dewasa aja lah kita lihat, adalah 5.000 internasional unit minimal 3 bulan. Yang paling penting adalah sampai tercapai 30 nanogram, terus kemudian maintenance dengan 2.000. Sedangkan pada masa pandemi,
pada orang tertentu kita harus mencapai minimal 40. Ini saya sebetulnya 40 kurang setuju ya. Karena dari pengalaman pribadi saya, kalau cuma 40 aja pasien masih ada kemungkinan untuk mengalami infeksi SARS-CoV-2 cukup berat gitu. Tetapi kalau kadarnya sampai 100 nanogram, insya Allah disertai dengan mineral dan vitamin dan mikronutrien lain, tidak akan sampai ke yang berat itu. Ini dari 15 studi klinis yang menyatakan bahwa toksisitas vitamin D itu sampai kadar 200 nanogram per mililiter cukup aman gitu. Jadi dari 15 penelitian ini tidak menunjukkan adanya toksisitas nih. Pemberian dari 1.000 sampai 100.000 atau 1 juta. Sedangkan cuma 8 studi yang menunjukkan toksisitas apabila kadarnya serum di 25 OHD-nya ini sudah mendekati 500-an nih. Jadi sebetulnya ini cukup aman gitu. Tetapi kembali lagi, kemudian menimbulkan pro dan kontra di seluruh dunia. Ya ini terserah aja karena pro kontra dalam bidang medical itu adalah sesuatu yang biasa. Tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Ini yang natural vitamin D source-nya paling besar itu ada di salmon gitu. Terutama yang wild salmon yang dia hidup di bukan di peternakan, dia per 100 gram itu bisa mengandung sampai 1.000 international unit itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, barangkali kalau nanti ada diskusi dengan senang hati kita akan berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah menyampaikan sangat lengkap sekali mengenai hubungan vitamin D dengan mungkin kasus-kasus yang banyak kita temukan memang di ranah obstetri kita. Apalagi tadi Prof. Bowo tadi sudah menghubungkan dengan the great obstetric syndrome juga ya. Jadi rasanya sudah banyak pertanyaan nanti. Tetapi sebelum masuk ke diskusi, ini ada dari sponsor, ada yang ingin disampaikan. Pak Danu mungkin silahkan. Baik, terima kasih dok. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua POGI Jabar, Dr. Sony, beserta jajaran POGI Jabar atas terbentuknya acara ini. Lalu tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dua pembicara, yaitu Prof. Yohanes Cemose dengan Prof. Noroyono Wibowo. Nah, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Dr. Alam sebagai moderator dan semua peserta yang hadir ya di acara pada pagi hari ini. Ya, tidak banyak sebenarnya yang akan kami sampaikan, jadi hanya memperkenalkan saja beberapa produk vitamin dan nutrisi yang dimiliki oleh PT Gracia Parmindo. Nah, mungkin langsung saja, jadi tadi mungkin vitamin D sudah dibahas ya. Nah, kita punya 3 sediaan vitamin D, dok. Jadi kita punya vitamin D 1000 IU dengan brand Devit 1000 dengan bentuk sediaan chewable. Kita benefitnya tadi tablet kunyah atau chewable dengan rasa orange vanilla. Lalu kita juga punya sediaan yang 400 dalam bentuk sediaan FT. Nah, ini FT ini flash tablet, jadi bentuknya seperti permen, tinggal diemut saja dong. Lalu ada juga sediaan sirup, ini 400 international unit per 5 milinya. Nah, selanjutnya mungkin kita ada juga sediaan yang lainnya. Ya, ini tadi mungkin karena vitamin D kan erat hubungannya dengan kalsium. Nah, kita juga punya kesediaan Kalnic Group
Dok, jadi Kalnic ini kelebihannya adalah kita berasal dari natural dan organik dari gagang merah, bioavailabilitasnya juga baik, lalu ada sertifikat internasional terkait bahan bakunya, mengandung 74 trace mineral dan tidak berasa kapur tentunya. Nah, Kalnic sendiri kita punya beberapa sediaan, jadi ada Kalnic Kaplet. Nah, ini berisikan kalsium 400 mg dan lalu ada Kalnic Plus Kaplet, ini kalsium 400 mg dan vitamin D-nya 200 international unit. Nah, lalu ada lagi Kalnic Plus Chewable, Dok. Jadi ini perbedaannya adalah ada kalsiumnya 400 mg dan juga vitamin D-nya 400 international unit. Nah, kita juga ada sediaan suspensi, tentunya untuk anak ada sediaan yang Kalnic suspensi dan Kalnic suspensi. Nah, sediaan lainnya yang berhubungan mungkin dengan materi pada pagi hari ini adalah kita punya sediaan Nerva Plus, Dok. Jadi berisikan asam folat dengan vitamin B, lalu ada Grapace. Grapace ini berisikan Pyrrhoice yang merupakan bentuk terbaru dari vitamin C, di mana keunggulannya adalah dia lebih mudah atau lebih cepat diserap, lebih lama tersimpan di dalam tubuh dan tentunya lebih aman atau lebih nyaman di lambung. Nah, lalu kita juga punya tablet penambah darah dengan brand Bionemi. Nah, selanjutnya tadi juga mungkin dibahas terkait protein ya oleh Prof. Yohanes Cemose. Nah, terkait protein kita punya source protein dari Channa striata extract atau ikan gabus. Nah, keunggulannya adalah produk Busmin kita ini adalah mengandung protein 81,47% dan 15 jenis asam amino, di mana 8 jenis antaranya adalah asam amino yang esensial. Nah, selain sediaan yang kapsul, yang berisikan Channa striata ekstrak 500 mg, kita juga punya sediaan Busmin sirup. Nah, ini Busmin sirup ini kandungannya Channa striatanya 200 mg, ada komposisi lainnya yaitu kurkuma santoriza 75 mg dan Pilanthus niruri 25 mg. Nah, ini tadi mungkin kaitannya kan apa dibahas tentang stunting segala macam. Nah, ini kita juga punya ya produk untuk menunjang suplemen dan nutrisi pada anak yaitu produk Bevita. Nah, ini mengandung kurkumin, beta karoten, dexpantenon, lalu kalsium gluconat dan vitamin B kompleks. Mungkin sekian Dr. Alam atas waktunya kami ucapkan terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak Danu. Baik, kita kembali ke diskusi ya. Jadi memang sudah banyak sekali pertanyaan di kolom Q&A. Yang pertama mungkin pertanyaan untuk Prof. Yopi dulu, Prof. Jadi tiga pertanyaan di awal ya, Prof ya. Yang pertama adalah mengenai suplemen tadi Prof sudah menyebutkan. Nah, ini ada pertanyaan apakah aman Prof kalau kita mengkonsumsi suplemen itu jangka panjang Prof. Jadi mungkin tidak terkait pada ibu hamil saja tapi diteruskan dilanjutkan terus Prof. Kemudian yang kedua, sebenarnya apakah semua vitamin ini aman untuk ibu hamil karena mungkin ada beberapa seperti vitamin K atau vitamin B12 seperti itu, apakah ini dikonsumsi aman untuk ibu hamil? Kemudian yang ketiga ini Prof, bagaimana pengaruh pemeriksaan nutrigenomik tadi yang disebutkan oleh Prof tadi terhadap adaptasi sel? Mungkin itu dulu Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya tadi saya sudah mau jawab singkat apa yang bisa saya jawab dulu ya. Nah, mengenai keamanan multivitamin ini sangat penting tentunya karena ini dibutuhkan seumur hidup ya. Jadi tadi kan dari pembicaraan saya walaupun topiknya adalah fetal programming artinya nutrisi ibu hamil yang merubah genomik atau ekspresi gen pada janin dalam intrauterin yang bermanifestasi pada bayi-bayi PJT, PPLR, stunting dan kemudian kelainan metabolik ya pada dewasa. Jadi tadi saya lanjutkan dengan
masalah postnatal sebetulnya bukan masalah fetal programming, yaitu nutrisi itu penting untuk kesehatan keseluruhan, nutrigenomik tadi, bahwa prinsip sakit itu dan keseimbangan antara sakit dan sehat itu sangat besar dipengaruhi oleh nutrisi, ya, bukan saja nutrisi selama kehamilan atau waktu dia lahir, tapi selama dia hidup itu sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir saya ceritakan peranan nutrisi pada enzim telomerase dan pemendekan dari telomer. Karena telomer yang saat ini berhubungan dengan, kalau mau menjelaskan dengan umur atau proses penuaan seseorang itu, di sana banyak dijelaskan bagaimana proses pemendekan dari telomer ini akan membuat terkait dengan bertambahnya usia. Nah, enzim telomerase, pengaktifan telomerase ini yang akan membuat dia terus bergenerasi dan mempertahankan panjangnya telomer. Dan ini berhubungan dengan usia hidup, ya. Ya, kecuali kalau kena COVID atau ditabrak beca. Dan itu maksudnya seperti itu. Jadi, umur yang fisiologis. Dan itu nutrisi sangat penting. Tadi ada, saya akhiri slide saya dengan 5 cara untuk mempertahankan panjangnya telomer, yaitu atau memperpanjang telomer, itu adalah nutrisi, makanan yang berserat, konsentrasi pada asam folat, bukan pada folic acid, vitamin folik, tapi asam folat yang kita dapat natural dari tumbuhan, exercise, mengatasi stres, ya, mengurangi stres, ya, tentu saja stres kita atasi dikurangi, ya, hidup dengan beragama, menyerahkan, bersyukur, dan semuanya itu membuat kita bisa meredam stres kita, yang menghindari polutan tentunya, ya, dan yang berikutnya vitamin D. Vitamin D bukan saja bisa mempertahankan panjangnya telomer, tapi memperpanjang, ya, mengaktifkan enzim telomerase ini sehingga dia memanjang. Jadi intinya pertanyaan apakah aman? Sangat aman dan sangat dianjurkan penggunaan nutrisi, ya, bukan hanya vitamin, ya, pertanyaan saya kurang tahu, tapi nutrisi secara lengkap pada selama kehidupan. Lalu pertanyaan mengenai B12 tadi sudah dijelaskan, penting sekali, ya, secara spesifik B12 itu bekerja sama dengan folat atau folic acid yang untuk mencegah terjadinya atau menghindari kerusakan DNA, mengatasi peningkatan dari homocysteine yang berubah menjadi sistin, itu sistein yang akan merusak tabung saraf, artinya mengganggu metabolisme atau generasi atau proliferasi dari proses penutupan tabung saraf, ya, sehingga dan neurodevelopmental tentunya, ya, IQ dan seterusnya. Jadi itu penting sekali, besar sekali peranannya di sana, ya, bersamaan dengan vitamin B6 tentunya. Tapi tentu saja tadi berulang kali disebut bahwa dia tidak bekerja sendiri. Kita tahu yodium punya pengaruh besar sekali ke arah sana kalau kita bicara soal cacat bawaan, ya, kretinisme dan seterusnya, terutama perkembangan otak, ya. Jadi yodium sangat penting, dan kalau kita ingin memilih mana yang lebih penting, yaitu tergantung keadaan kita, ya, dari daerah ke daerah. Di Indonesia ini yang menjadi utamanya, bukannya yang lain tidak penting, tapi yang dihambat itu kan pertama itu yodium, kekurangan yodium, ya. Kita sudah dikatakan berhasil menekan defisiensi yodium dengan fortifikasi, ya, pada garam dan seterusnya, asam folat juga atau folic acid itu difortifikasi, ya. Nah, besi, anemia, ya, tiga ini terutama, ya, besi. Tapi kita tahu ada faktor-faktor lain yang sangat berperan yang belum menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut biaya dan seterusnya, jumlah penduduk kita yang besar membuat yang tentunya yang punya dampak besar bagi kehidupan, ya. Saya kira itu dua pertanyaan, ya. Lalu yang menjadi perhatian pada pemakaian jangka panjang kalau vitamin itulah yang terkait dengan ADEK itu, ya, A, E, dan K yang larut di dalam lemak, ya, tentu saja penyimpanannya itu dalam lemak, ya. Jadi itu yang diharapkan efek penimbunan. Tapi tadi Prof
Oh, sudah menjelaskan sampai dosis 150.000 international unit pun dimakan sekaligus maksudnya ya. Efek apa namanya? Toksisitasnya tidak nampak ya, atau aman saja. Sementara penimbunannya kadar di dalam darah itu justru antara 40 sampai 100 itu yang optimal. Dulu kan kita nanti Prof. Bawalah yang menjelaskan vitamin D. Jadi maksud saya kita berhati-hati dengan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu ya. Mungkin tiga pertanyaan itu ya yang ditanyakan. Betul Prof. Jadi sudah terjawab semua oleh Prof. Kembali mungkin ke Prof. Bawa. Prof. Bawa ini terkait dengan vitamin D karena pertanyaan tentang dosis vitamin D ini sangat banyak sekali di sini. Apalagi mengingat kalau kita lihat Indonesia ini kan daerah yang ternyata dari hasil penelitian itu banyak sekali defisiensi vitamin D. Nah, sebenarnya berapa dok? Berapa Prof dosis yang dianjurkan gitu? Apakah disamaratakan semuanya atau kita pilih-pilih misalnya untuk orang yang dengan risiko tinggi atau bagaimana Prof menurut Prof? Dosis tentunya pertama tergantung basic kadar di dalam darah orang itu berapa ya. Yang kedua, setelah kita tahu kadarnya di dalam darah orang itu adalah sehari-hari pola makannya seperti apa. Jadi dia mengandung makanan yang mengandung vitamin D itu seberapa banyak dengan segala cofaktornya gitu. Yang berikutnya adalah dia akan menggunakan vitamin D seberapa banyak. Contohnya gitu. Kalau yang lagi ngehit kan sekarang SARS-CoV-2 atau COVID ini. Kalau dia sedang terinfeksi COVID, tentu dia akan membutuhkan vitamin D yang sangat tinggi karena seperti kita tahu dia harus membentuk misalnya katalisidin, dia terus kemudian akan membentuk segala antioksidan yang dibutuhkan. Kemudian dia juga akan apa namanya menginduksi MSV yang ada di mitokondria, dia juga akan memblok IKK sehingga tidak mengaktifkan NFKB dan seterusnya. Jadi sangat tergantung. Nggak bisa, oh kalau ada orang ini kasih vitamin D segitu, itu nggak bisa. Kemudian kalau boleh saya kasih lihat, nih, misalnya ini ada penelitian yang dikerjakan. Kalau kita memberikan, misalnya nih, 400 internasional unit itu turun setelah kurang lebih 4 bulan, bukannya naik kadarnya. Kalau kita memberikan 2.000 dan apa namanya kemudian lanjut 1.000 itu akan, ini 10.000 yang maksudnya ini akan naik gitu. Tapi sulit untuk mencapai kadar 40 nanogram sampai di 12 bulan sekalipun gitu. Kalau kita memberikan 6.000 internasional unit, baru dia akan tercapai dalam 4 bulan. Bayangkan, kalau orang sedang sakit COVID gitu ya, terus kemudian kadar yang kita butuhkan sekitar 100 nanogram, kita cuma memberikan 5.000 atau 6.000, baru 4 bulan lagi gitu, nyampe di 40 ya, ya kapan terobati gitu. Ini kita lihat lagi, pada kadar 10.000 pemberian itu dia baru sampai di 50-an lah gitu ya. Dengan 10.000 internasional unit itu baru di 2 bulan gitu. Ini kalau ambang pertama kali modalnya itu cuma sekitar 5 sampai 6 nanogram per mililiter. Jadi tergantung ini mau yang mana gitu. Sedangkan kalau memberikan 400 internasional unit ini lama nih, kadarnya cuma naiknya perlahan sekali gitu. Bahkan saya dulu pernah ribut gitu dengan salah satu laboratorium, kenapa apa namanya sudah pada awal-awal vitamin D sekitar tahun 2008,
2007-2008 itu. Kenapa vitamin D sudah diberikan 400 international unit gitu? Kita saya periksa berbulan-bulan kadarnya sama aja nggak berubah-ubah gitu. Rupanya setelah ada penelitian Hollis dan Wagner tuh yang di 2009 baru terbuka bahwa memang untuk mengachieve kadar yang adekuat itu dibutuhkan vitamin D yang cukup besar. Itu jawaban saya. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Prof. Artinya kalau di zaman yang COVID ini, Prof, kan sekarang ini kan kasus COVID pada ibu kan sangat meningkat ya, Prof, ya. Kemarin itu kita merekomendasikan antara 5.000 sampai 10.000, Prof, untuk kasus-kasus yang sedang, ya, seperti itu. Menurut saya gini ya, saya agak keberatan COVID itu dibilang sedang, ringan itu. Ringan, sedang, berat itu, maksudnya kasus berat itu tinggal nunggu kesempatan aja gitu. Kalau dia memang satu yang paling bermakna untuk menyebabkan menjadi berat itu adalah seberapa orang itu cukup tidur atau tidak. Begitu cukup tidur, insya Allah ya mungkin dia akan bergerak antara ringan menjadi sedang gitu. Tapi begitu dia tidak tidur adekuat, dalam 1-2 hari dia akan menjadi berat. Yang kedua adalah tadi, kalau memang kita ingin mencegah sampai berat, maka kita harus mencapai kadar seminim-minimnya 80-100 nanogram per mililiter. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau bisa dalam 1-2 hari dia mencapai situ. Itu baru bisa baru bisa dicapai kalau kita menyuruh orang itu minum seminim-minimnya 50.000 internasional unit tiap hari, seminimnya 5 hari pertama. Itu, maaf nih, ini pengalaman pribadi saya. 32 pasien saya yang hamil, alhamdulillah, semuanya tidak menjadi, jangankan berat gitu. Medium aja enggak gitu kena COVID-nya, antara ringan sampai medium semuanya alhamdulillah bisa isoman di rumah aja gitu. Tapi tadi untuk mencegah COVID itu enggak bisa cuma vitamin D, karena vitamin D tidak cukup poten untuk mencegah inflamasi, dan dia tidak bisa sendirian menghadapi produksi interleukin 6 dan sebagainya. Maka dia membutuhkan juga seperti DHA gitu. DHA yang dibutuhkan per hari itu antara 1.200 sampai 2 gram. Jadi 1.200 miligram sampai 2 gram. Pada yang saat yang sama kita juga membutuhkan gitu antiinflamasi lain dan regulator dari insulin, yaitu adalah zinc. Jadi nggak bisa gitu kalau menata laksanai COVID itu cuma pakai satu jenis vitamin aja. Terima kasih, Dokter. Ya, baik, Prof. Mungkin dari Prof. Yopi ada tambahan, Prof. Mungkin nanti terkait dengan ini juga, Prof. Dengan fetal programming tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. tadi. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau bayi atau janin, ya bayi sudah terlahir dengan FGR, ya PJT, yang kita tahu terjadi adalah gangguan nutrisi selama intrauterin. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang sering kita menjadi masalah kita, ya. Ibu-ibu itu dia mulai panik kalau dia melihat anak-anaknya kurus atau terlahirnya kecil. Dia berusaha memberikan makanan dengan gizi yang banyak, berlebihan kalau mampu tentunya, ya, agar supaya bayinya ini cepat tumbuhnya, dan dia sangat sangat senang apabila bayinya timbangannya bertambah. Nah, padahal dia tidak menyadari bahwa yang bertambah itu berat badannya, ya, adalah oleh karena lemaknya, komponen lemak yang bertambah. Anaknya menjadi gemuk. Nah, ini justru insight yang kedua yang didapat postnatal, ya. Dan setelah gemuk dia menjadi remaja yang gemuk gitu, ya. Kita melihat nih dengan makanan-makanan siap saji atau makanan fast food itu yang tebaran di mana-mana, kita melihat banyak yang anak-anak yang obesitas ini sampai remaja obesitas. Itu
tinggal menunggu waktu saja masuk metabolic syndrome. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, kita harus menyadari itu bahwa menjadi gemuk bukan yang baik tentunya ya, atau ya sebaliknya jangan mengatakan bahwa gemuk itu jelek. Tapi maksud saya begini, begitu sudah terbentuk adaptasi intrauterin, maka sel-sel nefron kita itu sejumlahnya tertentu gitu. Sel-sel miosit, sel-sel jantung kita sudah segitu terbentuknya. Jadi dia tidak akan bertambah banyak sel itu. Dia bertambah besar saja. Nah, apabila dia tidak memerlukan pekerjaan yang berlebihan, dia sehat-sehat saja itu ya. Jadi jangan kemudian kita berpatokan bahwa berat badan itu penting, harus ditingkatkan agar supaya sehat ya, belum tentu. Lemak aja yang terjadi ya. Hal yang berikutnya adalah daya tahan terhadap lingkungan atau polutan atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya hipermetilasi atau hipometilasi yang mengganggu ekspresi dari gen. Jadi gennya tidak mengalami perubahan. Tadi ada bertanya, kalau kan turunan kita sudah gen sudah ada genetik, betul. Jadi susunan asam amino tetap saja, tapi dengan penambahan gugus metil asetil pada DNA kita dan DNA yang membungkus histon protein itu akan membuat protein yang dihasilkan itu yang berubah, yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fungsi. Dan itulah yang akan kita hindari. Menghindarnya dengan cara apa? Ya, nutrisi. Ada zat-zat yang bisa mencegah kejadian ini. Tadi banyak sudah dibicarakan, asam folat, likopen, ya kurkumin, galat, ya gelik pada T dan sebagainya. Itu upaya untuk mencegah terjadinya proses metilasi atau asetilasi, proses epigenetik yang mengganggu performance atau fenotip dari gen kita yang sudah ada sejak lahir. Nah, jadi intinya adalah memperbaiki pola hidup, ya. Jangan beranggapan, jangan dibebani tubuh kita dengan lemak-lemak yang jahat, ya. Tapi mencari lemak-lemak yang sehat, polyunsaturated fatty acid yang adalah ALA dan EPA dan DHA, ya, yang proporsinya 5-10 kali lebih besar dari sekedar omega 6 gitu ya. Menghindari makanan-makanan fat yang trans fat terutama ya, dan konsentrasi dikatakan pada protein-protein nabati ya, yang serat terutama ya. Dan juga saya sampaikan tadi bagaimana porsi makanan yang sehat, yang kalau porsi satu piring dibagi 4 itu 50% itu terdiri dari sayur dan buah, yang seperempat lagi itu karbohidrat, seperempat atau lebih itu katanya protein ya. Jadi itulah pola hidup yang harus yang dianjurkan apabila kita berhadapan dengan anak-anak yang sudah terlahir BPLR, stunting dan sebagainya. Sebagai contoh, ada teman sejawat kita itu dari Singapura ya, ada seorang SPOG yang dikenal di Singapura. Dia lahir itu beratnya nggak sampai 2 kilo, hanya 1.600-1.500. Dia bertahan hidup, survive, dan dia tahu bahwa nasibnya sebentar lagi akan terjadi apa-apa. Dia tahu dia harus menghindari merokok, tapi nakal ya, dia tetap saja merokok. Dan dia kalau ketemu saya, dia bilang, yuk sebentar lagi saya mendahului kamu. Lah kenapa ngomong gitu? Ya, saya sekarang diabetes sudah muncul, ya. Udah mulai gemuk, kolesterol saya tinggi, gitu. Tekanan darah saya tinggi. Saya bisa lepas dengan rokok ini. Alkohol masih terus diminum, itu kan budaya mereka ya. Jadi walaupun dia sudah tahu akhir atau nasibnya, ya, dia dokter, dia tahu itu, tapi dia tidak bisa menghindari itu. Nah, itu masalah lain lagi tentunya. Sudah tahu, belum tentu kita bisa melaksanakannya itu. Nah, sebaiknya tentunya kita tahu dan kita
mau berusaha untuk melaksanakan yang terbaik ya. Barangkali itu jawaban saya. Ya, baik Prof. Prof, ini ada pertanyaan mengenai apa kasus-kasus preeklamsi yang banyak sekali di kita untuk probowo terutama. Apakah ini memang disebabkan karena tadi hubungan dengan epigenetik yang berbeda mungkin dengan Eropa atau kita, atau karena memang vitamin D-nya, Prof, seperti itu? Ya, jawabannya sih nggak bisa. Sebetulnya, kalau dibilang epigenetik, ya nggak epigenetik juga. Karena kalau mamanya kita lihat, penelitian tentang epigenetik terhadap preeklamsi itu belum membuahkan hasil yang adekuat ya. Terus kemudian kalau vitamin D doang juga enggak juga, karena orkestrasi dari kehamilan ini sangat penting gitu, dan itu sangat kompleks sekali. Tapi intinya yang seperti saya katakan di akhir-akhir ini adalah dari tahun lalu lah, bahwa baik preeklamsi maupun preterm maupun IUGR maupun apapun lah kehamilan itu, yang paling penting adalah bagaimana satu kecukupan untuk melakukan pembangunan dari janinnya gitu kan. Di janin itu ada growth and develop, tapi kita ngomong growth dulu lah. Dari satu sel sperma dan kemudian satu sel telur kemudian menyatu menjadi menjadi zigot. Kemudian sel zigot itu akan bermultiplikasi menjadi 13 triliun sel gitu. Kan yang paling pertama dicukupi adalah materinya dulu. Kalau materinya nggak dicukupi, bagaimana gitu. Kemudian saat membangun dari satu sel menjadi 13, satu sel yang tadi bersatu antara telur dan sperma tadi, kemudian menjadi 13 triliun sel, itu kira-kira pada waktu kita kalau tahu gitu, kalau kita lihat membangun rumah tuh sampahnya luar biasa gitu. Nah kalau sampahnya ngaturnya berantakan, rumah apa jadinya gitu kan, juga berantakan gitu. Itu sampah, jadi regulasi sampah. Kemudian rumah itu selalu entah day by day atau week by week atau month by month harus ada penggantian. Misalnya lampu itu mungkin dalam waktu 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan atau 6 bulan mati, kan harus diganti. Maka itulah yang disebut stemness. Penggantian itu membutuhkan stemness. Kita fokusnya cuma mencari satu titik aja, ini kurang, cuma ini doang. Ya nggak bakal bisa. Makanya penelitian yang hanya meneliti satu sisi saja, ya pasti ibarat orang buta memegang gajah gitu. Kalau megang belalai ya dianggap gajah itu seperti belalai, kalau dipegang buntut ya seperti buntut aja gitu. Jadi harusnya seluruhnya. Jadi pada prinsipnya adalah tadi, agar supaya pembangunan janin itu menjadi benar adalah satu, bahannya cukup. Yang kedua, agar bentuknya menjadi seperti manusia yang utuh dan sebagainya, maka tentunya adalah bagaimana untuk membentuk itu yang dengan nilai yang terbaik itu. Maka itu kita bilang wellness atau kebugaran dari sel itu harus terpenuhi. Kalau wellness-nya terpenuhi, otomatis kira-kira kalau orang bugar, benar-benar bugar gitu, sehat dan bugar gitu. Saya tidak terlalu menggunakan kata sehat karena sehat itu ada per definisi dari WHO itu ada sisi kekayaan juga gitu. Padahal kalau sel itu yang disebut kaya sebetulnya kalau semua unsur nutrisinya ada dan cukup gitu. Nah itu kalau dia wellness, kira-kira kalau cuma kena infeksi, kena hipoksia aja gitu, ada masalah nggak? Enggak. Terus kemudian apakah kalau wellness juga ada masalah gitu dengan shaping
dan sebagainya. Enggak juga. Jadi prinsip dari kehamilan itu adalah bagaimana kita mengupayakan cellular wellness, dan cellular wellness itu juga akan mempengaruhi dari cellular stemness. Cellular stemness akan mempengaruhi dari recycling cell, yaitu hidup matinya sel. Maka dia matinya akan dalam bentuk apoptosis atau program cell death 1, sehingga materi yang dihasilkan atau debris yang dihasilkan dari matinya sel ini justru bisa dimanfaatkan oleh sel sekeliling untuk menjadi bahan lagi pembentukan sel berikutnya. Jadi itu sebetulnya konsepnya sederhana aja gitu. Nah, tetapi untuk mencukupi menjadi cellular wellness ini, kemudian dia mencapai kepada stemness yang adekuat, dan kemudian manajemen sampahnya juga menjadi adekuat. Ini yang sekarang menurut saya banyak pakar yang belum menyadari gitu. Masih berkutat aja dengan patologi. Menurut saya semuanya fisiologi. Terima kasih Dr. Alamsyah. Baik, Prof. Kalau menurut Prof. Yopi bagaimana, Prof, ini? Karena kan kasus preeklamsi kan cukup banyak di negeri kita. Apakah yang membedakan kita dengan di Eropa seperti itu, Prof? Ya, kalau Prof. Bowo tadi menjelaskan secara keseluruhan semuanya berasal dari sel, memang betul gitu ya. Kalau untuk membedakan antara kita dengan Eropa, ya dasarnya memang sama seperti itu. Ya. Kita prevalensi kan tinggi ya dibandingkan dengan Eropa. Dan begitu bukan saja prevalensi, mortalitas juga ya. Jadi morbiditas dan mortalitas juga tinggi. Artinya kalau bicara morbiditas, prevalensi, ya dari awal lah ya. Kita bahannya saja sudah jelek. Bahan itu adalah nutrisi sebelum hamil maksudnya ya. Sebelum hamil bahannya sudah jelek. Masih dari apa waktu lahir seorang wanita bayi atau anak itu remaja wanita sudah tertinggal barangkali nutrisi sebelum dihamil ya. Dalam kehamilan dan ya, nikah dan hamil pun dengan sendirinya cadangan nutrisinya jelek. Selama kehamilan nutrisinya tidak adekuat. Ini membuat bahan-bahan tadi kurang sehingga hal-hal yang kita sebut-sebut sekarang nutrisi yang berperan pada pencegahan preeklamsi sebut aja bisa kurang. Vitamin D kita bisa sebut, zinc bisa tadi sudah disebut ya, selenium, magnesium, kuprum, kalsium dan semuanya itu dikait-kaitkan kalau tadi gambar saya itu ada 12 mungkin lebih yang terkait dengan preeklamsi, preterm dan PJT dan semuanya ya. Jadi persiapan sudah jelek, nutrisi selama kehamilan menjadi jelek. Daya tahannya menjadi kuat, enggak kuat kita. Begitu kena preeklamsi lebih cepat mati, itu angka kematiannya tinggi di kita preeklamsi maupun eklamsi ya. Dan oleh karena kemampuan tadi, okelah Prof. Bowo menjelaskan soal stemness-nya ya. Tapi yang berbeda dengan stem cell ya. Tapi sekarang kan dicoba bagaimana peranan stem cell itu yang mempunyai fungsi stemness itu memperbaiki jaringan rusak. Ya ke arah sana itu. Kalau dia sudah jadi preeklamsi, bisa nggak diperbaiki ini? Ke arah penelitian stem cell itu untuk membantu kemampuan sel sendiri untuk memperbaiki diri. Ya, itu berkembanglah. Di kita masih belum ya barangkali ya. Tapi ke arah sana perkembangan itu. Bagaimana kita mempersiapkan, mencegah terjadinya preeklamsi? Kalau di WHO kan hanya bilang kalsium dan salicylic acid, ya asam salisilat. Tapi kalau kita pelajari begitu banyak mikronutrien yang berkaitan dengan upaya pencegahan atau mencegah terjadinya preeklamsi terkait dengan masalah nutrisi tadi. Nah, setelah dia melahirkan, dia mengalami preeklamsi ya, dia kemampuan sel untuk memperbaiki diri kurang ya, ya. Stem cell-nya habis kalau kita lihat EPC-nya, epigenitor endothelial progenitor cell-nya rendah sekali, untuk contoh untuk perbaikan endotel saja itu sangat-sangat rendah, membuat
kemampuan memperbaiki diri endotel yang rusak saja nggak sanggup dia. Dia cenderung menjadi prat, ya, karena terjadilah kematian oleh karena preeklamsi. Ini membuat kita lebih tinggi dari luar. Belum selesai. Begitu kita lahir, dulu kita menganggap preeklamsi-eklamsi itu adalah penyakit pada primigravida. Kalau sudah pernah terjadi, nanti yang berikut, anak kedua, ketiga, nggak akan ada preeklamsi. Ya, dibantah sekarang. Ya. Justru dia meninggalkan stigma pada endotel dan sel-sel tubuhnya lainnya, sehingga bisa terjadi rekurensi. Dan penelitian-penelitian, terutama banyak di vitamin D itu untuk mencegah rekurensi preeklamsi sebetulnya, ya, itu diberikan. Kapan diberikan? Ya, sebelum dihamil lagi pada pasien-pasien preeklamsi. Penanganan seperti ini yang belum ada, artinya belum terpola dengan baik. Dan inilah yang membuat kita berbeda dengan di tempat luar. Walaupun di luar itu, atau kita diberkahi luar biasa, ya, luar biasa keistimewaannya, ya, kita mendapat sinar matahari yang luar biasa, yang gratis, membuat vitamin D kita tinggi terutama. Tapi kita diberikan juga melanosit, melanin yang banyak yang menghalangi masuknya matahari ini. Udah pakai payung lagi, kulit berwarna, udah aja vitamin D-nya nggak masuk. Jadi kembali lagi pengertian itu menjadi semakin kita sadari saat-saat ini bahwa kita persiapan di dalam tubuh kita yang kurang membuat kita harus menambah itu agar supaya terpenuhi kebutuhan esensial, bukan saja proliferasi tapi perbaikan dan pencegahan mengatasi keadaan, ya, itu bisa kita sebutkan yang lain, bukan hanya preeklamsi. COVID pun demikian juga, itu membuat kita daya tahan kita menjadi kurang. Orang yang tersiap baik nutrisinya, ya bisa mencegah, bukan mengobati. Kalau kita vitamin D untuk pengobatan belum direkomendasi. Orang sudah kena COVID diobati pakai vitamin D belum standar, terutama untuk pencegahan justru awalnya, karena tadi dikatakan kemampuannya untuk antiviral itu lemah kuat, ya. Saya tadi juga menampilkan beberapa slide tentang peranan dari berbagai macam tumbuhan yang terkait dengan upaya-upaya antivirus, dan itu akan terus berkembang, ya, di dalam publikasi berikutnya. Barangkali itu komentar saya, Dr. Alam. Baik, terima kasih Prof. Semakin jelas Prof. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bowo dan Prof. Yopi tadi sangat jelas sekali bahwa selain masalah genetik, lingkungan, fisik, itu nutrisi sangat penting sekali, terutama dimulai, ya, tidak saja hanya sejak dari masa kehamilan tetapi sebelumnya, ya, sampai dengan postnatal begitu. Dan mungkin untuk yang terakhir, karena waktu juga yang memisahkan kita ini, jadi mungkin dari Prof. Bowo ada yang ingin disampaikan Prof. terkait dengan vitamin D ini. Saya pribadi yang nggak ada lagi udah. Terutama ini Prof. yang hubungannya dengan apa kasus-kasus berisiko Prof. pemberian, ya, vitamin. Kalau memang ingin melakukan pencegahan itu seperti juga yang ditulis oleh Hollis, kemudian Wagner, dan juga beberapa peneliti lainnya, jika memungkinkan pada saat menjelang hamil tuh kadar vitamin D-nya sudah di atas 40, atau kalau idealnya itu antara 60 sampai 80 nanogram per mililiter. Artinya sebaiknya diperiksa ya Prof, ya, untuk kadar vitamin D? Kalimatnya agak kalau idealnya iya. Idealnya iya. Okay. Ya, karena kalau mamanya harus itu kan karena menyangkut biaya juga, ya. Dan pemeriksaannya masih sekitar 400-an ribu gitu. Kita sedang berusaha untuk membuat semacam prick test untuk vitamin D ini dengan Gotri paper gitu. Kalau itu memungkinkan nanti, jadi kalau defisiensi dia akan berubah warna menjadi merah, kalau insufisiensi orange, dan kalau sufisien hijau.
itu sedang berusaha nih lagi. Tapi karena COVID ini nih jadinya ancur-ancuran. Susah bener jadinya sekarang kalau mau meneliti apa-apa gitu. Ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Dari Prof. Yopi mungkin, Prof, terakhir, Prof. Ya, ini saya lihat juga ini ada pertanyaan dari Rafael Dra Kartoatmojo. Selamat siang, Prof. Melihat teori tentang genetik, apakah migrasi tempat tinggal sehingga terjadi perbedaan jenis makanan dari awalnya atau hasil genetik pernikahan antara ras bisa berpengaruh pada proses generasi? Betul sekali, betul sekali. Jadi, berbagai contoh ya, orang yang lahir di Indonesia, ya, dua bersaudara gitu. Yang satu kebetulan dari desa ya tentunya, kemudian ada yang dari luar, keluarga yang adopsi gitu, mengambil anak dan dibawa ke Eropa, ke Belanda, ya, ada contohnya yang terjadi itu terbakar. Dipelihara di sana, setelah dia besar, dia ingin datang melihat orang tuanya di Sumatera, di daerah Palembang, dia lihat, wah beda sekali dia. Tingginya, ya, ya mukanya tetap sama, ya, muka bapaknya, gitu, ya. Kulitnya masih tetap saja coklat. Tapi dia lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Dia tentunya sekolahnya lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Jadi intinya lingkungan sangat-sangat berpengaruh pada genetik. Ya, tadi kita bicara lingkungan epigenetik lah. Itu contohnya. Ya, orang yang genetiknya begitu, tapi dia dipelihara di lingkungan berbeda yang lebih baik, itu berubah gitu, berubah. Ya. Jadi yang ini bukan saja masalah udara, hawa, gitu, bersih dan semuanya, polutan yang rendah, tapi asupan nutrisi yang lebih terjamin. Genetiknya sama, tapi hasil fenotipnya bisa berbeda. Saya kira itu jawaban saya, ya, yang lebih memperjelas bagaimana nutrigenomik, gitu. Nutrisi mempengaruhi genomik. Ya. Kalau gen mempengaruhi nutrisi itu terkait dengan bahan. Tadi ada pertanyaan soal alergi. Anak saya katanya lahir, saya lupa siapa yang bertanya itu ya, ada gangguan neurodevelopmental, alergi. Apakah ada hubungannya? Saya merasa memang berpengaruh soal alergi yang diterima oleh ibu hamil yang diturunkan pada janinnya. Dan mengenai hal ini, tadi Prof. Bowo sudah cerita-cerita soal mast cell yang terkait dengan masalah alergi itu, ya, itu sangat dipengaruhi oleh vitamin D itu, ya, imunologinya. Dan hal yang lain, jadi bukan hanya vitamin D, zinc juga yang diterima oleh ibu hamil akan mempengaruhi keadaan janin untuk mencegah terjadinya alergi yang akan didapat oleh janinnya dan anaknya nanti. Kemudian juga masalah probiotik, prebiotik, sinbiotik. Jadi kalau ini kan lagi ramai itu di pasaran, sinbiotik, gabungan antara prebiotik dan pre dan probiotik, ya, yang merubah komensal usus ibu hamil sehingga dia mempengaruhi imunitas, ya, di sana berpengaruh birek, T-rex ditingkatkan, mast cell tertekan, ya, sehingga histamin, ya, kemudian imunoglobulin E dan seterusnya itu bisa ditekan, di mempengaruhi janinnya dan bermanifestasi pada bayi yang tidak alergi, ya, efek dari probiotik. Saya ingat Prof. Bowo itu mengumpulkan kita teman-teman dari HKFM tahun 2008 ya Prof, ya, waktu itu, ya, kalau nggak salah kita sempat HKFM itu membuat buku Prof. Bowo yang editor utamanya itu cerita tentang peranan dari probiotik dalam kehamilan, ya. Dan itu juga berpengaruh sehingga membuat kita juga membicarakan tentang bukan saja nutrisi dan serat, yaitu prebiotik, juga komensal usus yang mempengaruhi fetal programming, menghasilkan janin yang mengalami gangguan tadi, ya.
Saya kira ini ceritanya akan panjang lagi lah, satu webinar tersendiri kalau kita bicara prebiotik, probiotik, simbiotik ini. Intinya demikian kalau saya ingin menjawab pertanyaan dari saya lupa tadi. Demikian Dr. Alam. Ya baik Prof, terima kasih banyak Prof. Jadi semakin jelas tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Yopi, Prof. Bowo tadi, ya hubungan antara nutrisi ini ya dengan ternyata tidak bisa berdiri sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Yopi dan Prof. Bowo, ya sangat bergantung juga dengan masalah genetik, lingkungan dan fisik ya dalam kita untuk menghasilkan luaran yang lebih baik tentunya. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Yopi dan Prof. Bowo yang sudah hadir pada webinar kita kali ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya untuk para sejawat semua, terutama di dalam praktik sehari-hari. Karena vitamin D ini seperti sudah banyak sekali ya kita gunakan dan apa pengaruhnya, kemudian apa manfaatnya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Yopi, Prof. Bowo. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ketemu lagi. Terima kasih Prof. Hai, saya kembalikan kepada Johanna. Silakan Johanna. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Mose, Prof. Noroyono, Dr. Alam, dan Bapak Danu selaku produk Departemen Gracia Parmindo untuk materi dan diskusinya yang komprehensif, menarik, dan semakin memperluas wawasan kita. Para peserta yang saya hormati, sebelum kita memasuki sesi penutup, saya akan mengumumkan pemenang door prize hari ini, yaitu 5 penanya terbaik yang mendapatkan door prize hari ini persembahan dari Gracia Parmindo. Yaitu selamat kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Yunus Haya, spesialis obstetri dan ginekologi. Lalu yang kedua, Dr. Sutan Chandra, spesialis obstetri dan ginekologi. Lalu selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Dr. M. Freddy Chandra Sitepu, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat kami ucapkan juga kepada Dr. Justinus Charles, spesialis obstetri dan ginekologi. Dan yang terakhir kami ucapkan selamat kepada Dr. Muhtar Mahdi yang sudah berpartisipasi dalam pada acara online scientific meeting pada pagi hari ini. Para pemenang masing-masing mendapatkan paket produk dari Gracia Parmindo. Kepada para pemenang diharapkan menghubungi kontak person yang tercantum di flyer hari ini atau bisa menghubungi ke nomor Dr. Billy Nusa Anggara yaitu di 0812-123-3482 atau bisa ke nomor Dr. Wulan 0812-123-3486. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 5 para pemenang yang bertanya secara komprehensif. Sekali lagi kami ucapkan kepada selamat kepada para pemenang, dan kepada yang belum menang, pada hari ini jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di acara kegiatan ilmiah berikutnya. Para peserta, kini tibalah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mose, Prof. Noroyono, dan Dr. Alam yang telah memaparkan materi yang begitu sangat komprehensif. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir acara. Kiranya ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pelayanan obstetri dan ginekologi di Indonesia. Terima kasih pula kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama Gracia Parmindo, sehingga acara online scientific meeting POGI Jawa Barat dapat berlangsung. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu acara hari ini. Akhirnya, sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan ilmiah di masa mendatang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bowo, Prof. Yopi. Bowo, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi, Prof. Sehat. Prof. Terima kasih, Prof. Mose, Prof. Bowo, Dr. Alam. Terima kasih. Dr. Diana, terima kasih. Ya. Hatur nuhun, Prof. Hatur nuhun, Dok. Ya. Terima kasih, Pak Danu. Ya, ya, nah. Izin lift ya. Izin. Siap, Dok. Izin lift ya, Dok, Prof. One, two, three.
Chimney tops, that's where you find me.
someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Yeah, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you find me. Found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in. Knowing